UT yang berpusat di Tangerang Selatan ini dan multi etnis ini juga sangat Pancasila dan mengedepankan pluralisme. Berbagai acara sosial telah dilakukan oleh UT untuk membantu masyarakat tanpa melihat latar belakang syara. Selain itu, UT juga ikut dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan melaksanakan berbagai acara sebagai wujud bukti kecintaan dan penghormatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti nyata bahwa Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi yang sangat Pancasilais, Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia adalah seluruh pegawainya merupakan pegawai negeri sipil yang telah disumpah untuk setia kepada Pancasila. Atas sumpahnya itu, setiap pegawai memiliki kewajiban, baik secara moral ataupun material, untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila. Dengan demikian, Universitas Terbuka sangat terbuka untuk mahasiswa dari mana saja yang ada di seluruh Indonesia untuk menuntut ilmu dan mendapatkan gelar akademis. Tidak diragukan lagi bahwa UT sangat Indonesia dan sangat Pancasila. Sehingga tidak perlu diragukan lagi akan pluralisme yang ada di Universitas Terbuka, sehingga tidak akan ditemukan konflik-konflik yang berhilir dari masalah kebinekaan Indonesia. Pluralisme di UT itu adalah kita. Pluralisme di UT adalah kita. Pluralisme di UT itu adalah kita. Pluralisme di UT adalah kita. Horas. Pluralisme di UT itu adalah kita. Pluralisme di UT adalah kita. Pluralisme di UT adalah kita. Pluralisme di UT itu adalah kita.